Okay, kita tengah buat keriset kerabu goreng. Untuk buat kerabu, kita akan masuk garam. Dalam ni dah ada kacang panjang, kacang botol, bawang besar, tomato, bunga kantan, cili potong. So kita dah masuk garam, kita masuk gula. Oh, dalam ni dah masuk juga air limau kasturi. Okay, gula. Kita akan masukkan ikan bilis. Ikan bilis tumbuk. Okay. Lepas tu, jadi kita akan masukkan ni lah. Kelapa ni lah. Tapi, kita gaul ni dulu. Kita tak pakai udang kering, kita pakai ikan bilis tumbuk. Ha? Mantap dengan nasi yang lain. Ni je. Haa, tu satu. Sekarang kelapa. Bau dia wangi gila. Tak rata gini. Kita habiskan dia lah semua. Sebab tak rata sampai bawah. Sebiji kelapa. Kelapa parut. Okay, rasa dia kejap lagi lah. Bila nak buka, oh, sampai bawah lah kau. Okay. Lepas tu, kita sejukkan dalam peti ais. Dan bawah. Ni semua fresh, tak ada rebus, tak ada apa. Semua kacang panjang mentah, kacang botol mentah. Tomato, bawang besar. Semua mentah. Ikan bilis je kita goreng dulu. Lepas tu kita tumbuk halus tu. Okay.